Pemandu e-hailing makin tertekan apabila kerajaan mengeluarkan arahan supaya bekerja dari rumah. Bermula Khamis, dianggarkan sejuta pekerja swasta dan kerajaan terbabit dengan arahan itu. Kerajaan Negeri Selangor tetap bertegas menggunakan drone teknologi tinggi untuk memantau aktiviti sepanjang Sungai Selangor. Teknologi itu juga berkebolehan untuk menganalisa. Perinciannya di astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.